roller coaster. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA DOM Elite-nya ya kawan-kawan. Dan kemarin sampai kita di sini berjalan-jalan sama si Catalina, tapi ngerampok ya jalan-jalannya. Dan sekarang ini berdasarkan kata gue kemarin, kita angkat telepon ya. Oke, kita angkat telepon dulu. Dari siapa teleponnya? Hey Holmes. I've been busy. Caesar, what's up? Oh, oke, okay. So Caesar ya. Oke, okay. Gue dari awal tadi udah tahu. Ya. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. Oke. Okay. What are you talking about? Balapan, pokoknya. Ini mobil nggak bagus, nggak cantik, tapi cepat katanya si Caesar. You wanna make some money? Just the Pope shit in the woods. Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. But all Holiness does his business, okay. Is his business. Dan by the way, kawan-kawan semuanya, ini sekarang gue bikin videonya di hari yang sama di video yang gue upload kemarin ya. Jadi gue langsung saja nyetok video. Kalau-kalau gue nggak bisa bikin video gitu ya kawan-kawan, jadi gue bakal ngestok aja. Jadi tinggal upload saja ya. Oke, dan kita bakal ke Caesar Pierpando ya. Daripada kita ke sini lagi ke Telina, kita nyuri lagi gitu kan. Lebih baik kita ke Caesar dulu ya kan. Hari ini kita balapan. Ini kayaknya balapan ya. Disuruh dia beli mobil dulu atau apa. Apapun ya, oke, langsung saja kita berangkat ke Caesar Pierpando. Oke, dan by the way, mohon maaf sekali ya kawan-kawan semuanya kalau akhir-akhir ini gue jarang upload karena gue juga sibuk gitu kan di rumah. Dan cuman pada hari Kamis ini gue libur, jadi gue bakal nge-stok banyak video buat kalian semua biar uploadnya nggak terlalu jarang banget juga gitu ya kan. Alright, dan jangan lupa juga support gue terus dengan cara nge-like ya. Alright, ujimu. Oh iya, ini balapan dah fix. Balapan. Man, di mana nah nih Caesar-nya kan? Hey, I've been waiting forever, man. Gua nunggu nih. Dari mana lo? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Bro, you just happened to show up 5 minutes after everybody else. When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Damn, CJ. Wah, ini dia. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, Frank? I'm from Grove Street Families, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Wootsy Moo. But my friends call me Wootsy. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Oke, okay, ini mobilnya, dia pakai mobil ini. Be careful, CJ. For sure. Hati-hati, CJ. Harus menang gitu nih di percobaan pertama. Kita pakai mobil yang tadi. Untung pakai mobil yang tadi. Jadi cepet gitu ya. Ya, gila. Kepentok sedikit doang, Jay. Oh my god. Oke, ini mobilnya emang sulit sih dikendalikan. Cepat sih cepat gitu loh. Tapi sulit dikendaliin. Oke, ini mungkin kayaknya kita kalau menang ini baru dapat mobil yang merah tadi itu ya. Ngerebutin mobil yang tadi ini. Tuh kan. Mobil ini cepet tapi sulit dikendalikan. Kambing tuh kan. Dikit lagi kecebur. Gelok. Oke, santai-santai. Kita harus konsentrasi tinggi ini ya. Oke, di sini jangan sampai ada polisi ya kan. Ini kalau polisi tahu ini ya berbahaya, soalnya balapan liar gitu ini jenisnya. Nah, udah jalan raya aja ini ya. Ini pasti banyak yang ngalangin ini tuh. Beloknya juga makin sulit ini. Alright, kita harus sangat-sangat berkonsentrasi karena di sini gua targetkan si Ucok di percobaan pertama langsung menang, boy. Oke, ambil jalan sini ternyata. Idi, jangan stop please. Di belakang, oh dekat. Gak jauh. Oke, kita bakal ambil jalan sini. Jangan nyangkut. Nyangkut dong. Astaga.
Astaga, 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 astaga. Aduh, mobilnya berasap lagi. Oh my god. Oh my god. Oke, okay, jangan meledak lah, jangan meledak, jangan meledak, jangan meledak, please, mobil, please, gitu kan. Kita harus menang ini bersama Ucok. Ini belok mana nih? Tuh kan, kita harus ngerem dulu lah ya, sebelum kita ngelihat, ada orang di sini ya. Ngapain? Oh, oke, okay. Kita masih di posisi pertama. Ngerem, 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 ngerem. Untung ngerem. Ituin. Padahal nggak ngapa-ngapain loh. Aduh, suara mobilnya ada di belakang. Suara mobil musuh ada di belakang. Kayaknya musuh udah makin cepat ini ya. Nggak bisa diberi ampun ini. Oke, okay. Belok. Aduh, aduh, berkabut lagi demi apapun. Demi apapun berkabut ini. Sulit banget. Naikin. Hihihihihi. Sulit banget dikendaliin. Ayolah, finish lah ya. Tuh kan. Ah. Direm aja sulit gitu loh. Cuacanya berkabut lagi. Please jangan polisi. Oke, kita belok kanan. Kayaknya udah deket ini ya. Oke, belok kanan. Kayaknya udah deket ini ya, kawan-kawan. Karena berapa menit? Udah 3 menit kita balapan. Nggak selesai-selesai ini ya. Jauh kali. Oke. Oke, gue nggak berani masih lihat ke belakang ya. Soalnya ini jalannya sangat berliku-liku. Tuh kan, sulit banget. Santai, Pak. Oke, kita bakal ke sana. Waduh, ke hutan lagi. Hutan ini masalahnya ini jalannya itu licin banget gitu loh. Kalau kita nggak ngikutin jalan ininya loh. Kalau kita pakai jalan yang hijau, wah fix keputar mobilnya. Menang. Menang. Musuhnya mana? Wih, ada. Musuhnya ada. Aduh, yes. Kita berhasil di urutan pertama dan mendapat $5,000 gitu kan, video. Ini musuhnya tuh. Oke, dan apa sekarang? Apa kita mendapatkan mobilnya ya? Ini dia mobilnya. You drive with style, Carl Johnson. Oh, tuh, banget tuh. Mantap, udah kita dipuji gitu kan. I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Oke. Okay. Hey, I might just do that. Berteman jadinya mereka ya. I guess that's our wake up call. Astaga. Nice, ada suara polisi lagi. Oh my god. Mobilnya mana? Yah. Mana mobilnya tadi, Boy? Mana mobilnya tadi? Ya ilah. Bukan di sini kah? Mana mobilnya tadi gitu kan. Woi, gua bercanda dong. Gua kira mobilnya udah ada di depan tadi. Di mana nih ya kawan-kawan? Kalau kalian tahu mobilnya ada di mana, silakan tulis komen bawah. Di mana mobilnya, Pak? Kok nggak bisa dibawa gitu kan. Ini terus nggak ada misi lagi nih, Boy, kita. Tuh, di map aja kosong. Mungkin kita bakal nunggu telepon dulu nanti di episode selanjutnya ya, kawan-kawan. Ini mobilnya buset dan nggak ada. Oke, mungkin berarti DOM Elite pada hari ini sebentar saja kita balapan saja tadi, kawan-kawan. Atau di bawah sesar ini ya. Sesar, di mana kau membawa mobilnya, kocak? Gua yang balapan, dia yang ngambil mobilnya. Ini enak banget dia ya. Aduh, suci. Tinggi kali. Wah, meledak nih mobil. Oh, dapat. Nge-stun kita tadi. Dapat gitu ya. Oke, ini mobilnya rusak, kita cheat dulu. Oke, soyam dulu ya. Yaudah, kita syukurin aja lah dapat mobil ini ya. Mobil si kettle ini kita pakai. Kita beli rumah baru aja lah ya. Soalnya kita udah dapat banyak uang dari hasil merampok sama Catalina kemarin. Sama tadi hasil balapan juga ya. Hasil balapan yang disaranin oleh Cesar gitu kan. Ini di mana sih rumahnya? Di sekitar sini nih, tandanya ini. Apakah yang ini? Oh, kayaknya rumahnya ini masuk ke dalam ini. Kita coba lihat dulu deh ya.
Kita coba lihat, ini kayaknya masuk ke dalam sini nih. Oh, betul. Mana sih? Oke, ini dia. Oh, di sini aja $10,000. Oke. Itu sob, kotak itu doang loh rumahnya. Oke, kita masuk. Ini aduh, gua kira sampai satu bulatan tadi. Oke, kita bakal nge-save dulu. Di mana save-nya? Oke, save. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel gue. Dan support gue terus dengan cara like video ini dan juga komen lanjut bang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Riki Rahman.